Halo, selamat datang di channel Pratama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk dapatkan informasi terbaru. Bukan Lesti Kejora, Rizky Billar disebut lagi dekat sama wanita lain. Dilansir dari Intip Seleb, Rizky Billar dan Lesti Kejora mendapat banyak dukungan masyarakat agar bisa berjodoh. Keduanya sama-sama mengalami nasib ditinggal nikah oleh mantan pasangan. Hingga saat ini, pasangan yang dipanggil Leslar tersebut mengaku masih sekedar berteman baik. Meski begitu, Rizky Billar tidak sungkan menggombali Lesti dalam setiap kesempatan. Lawan main Dinda Hau tersebut bahkan mendukung Lesti dengan menjadi model di video klip lagu Kulepas dengan Ikhlas yang saat ini memuncaki trending nomor 1 YouTube. Namun hubungan Lesti dan Rizky Billar diprediksi dihadiri orang ketiga. Rizky Billar hadir menjadi tamu istimewa di konser ulang tahun Lesti Kejora pada 5 Agustus 2020. Dalam kesempatan tersebut, Rizky memberikan kado sepatu dari brand Gucci. Setelah konser, Billar mengaku jadi sering menyanyikan lagu-lagu dangdut. Sering dengar lagu dangdut tapi nggak nyanyiin. Belakangan ini jadi sering nyanyiin karena nempel lagu-lagu yang pertama kali kita ketemu. Ungkap Billar dikutip dari tayangan YouTube KH Infotainment. Rizky Billar menganggap lagu dangdut berjudul Terlena sebagai lagu kebangsaan karena terus teringat sejak hari pertama dipertemukan dengan Lesti Kejora di sebuah acara. Di sisi lain, Deni Darko meramal kisah asmara Rizky Billar dan Lesti Kejora menggunakan kartu tarot. Berdasarkan penerawangannya, ada rasa takut di hati Lesti bila hubungannya dengan Billar hanya sebatas pelarian dari mantan terdahulu. Sebenarnya bukan pelarian, tapi Lesti takut menganggap akan seperti itu. Makanya untuk sekarang ini mereka lebih memilih berteman. Walaupun semua orang mendoakan, ujar Deni Darko di YouTube KH Infotainment. Selain itu, Rizky Billar juga disebut memiliki teman mesra lain yang disembunyikan dari publik. Pemain sinetron Topeng Kaca itu tidak ingin penggemar Leslar kecewa. Bahkan kalau saya lihat di sini, Rizky masih ada teman tapi mesra lain. Dan ini disembunyikan tidak boleh terekspos. Karena untuk kepentingan, kalau terekspos nanti bisa banyak yang kecewa. Tapi ini bukan pacaran juga. Lebih karena dekat dan cewek ini naksir sama Rizky. Dan Rizky mencoba membalas itu, tapi terus kejadian ini, sampai akhirnya ini seperti disimpan dulu di belakang. Lanjut Deni meramal asmara Rizky Billar dan Lesti Kejora.